Tim SAR menyelamatkan dua pendaki asal Denpasar yang tersesat di Gunung Adeng Tabanan. Keduanya ditemukan selamat di ketinggian 1.442 meter di atas permukaan laut. Tim SAR gabungan menyelamatkan dua pendaki yang tersesat di Gunung Adeng, Desa Angsri, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Saat dilaporkan tersesat, korban berada di sekitar puncak dengan ketinggian sekitar 1.826 meter di atas permukaan laut. Kedua korban atas nama Ivan dan Mateo, usia 22 tahun, asal Denpasar. Saat ditemukan di ketinggian 1.442 meter di atas permukaan laut, keduanya dalam kondisi selamat tanpa cedera. Menurut informasi, saat keduanya mendaki dalam kondisi cuaca hujan gerimis dan suhu dingin. Operasi penyelamatan ini selain dari Basarnas Bali juga melibatkan dari jajaran Polda Bali, BPBD dan sejumlah pemandu serta keluarga korban. Tim Liputan melaporkan.